Kereta api Argo Cirebon. Kereta api Argo Cirebon melintas langsung biasanya 1368 1368 Depo Indo CN Kereta Api Argo Cirebon Tujuan Tegal Cirebon Tujuan Cirebon Tujuan Tegal via Cirebon ya. Relasi Gambir Cirebon dan Tegal. Tapi Argo Cirebon melintas langsung. Oh, di tangga nih. Ternyata loko stiker kemerdekaan. Ini kayaknya 1370 nih. Saya kenal dengan bawa bendera-benderanya. Sepertinya 1370 ya. Bawa kawis priority. Mantap. Oh, ada begini ya. Tuhan. 1370. 1370 Depo Indo CPN. Pembangkit di belakang lokomotif. Sepertinya ini kayaknya ketahan sementara nih. Kereta api Dwi Pang Argo Dwi Pangga tambahan. Kereta api Argo Dwi Pangga tambahan. Membawa satu kawis priority di paling belakang. Kawis priority di paling belakang dengan kereta api Argo Dwi Pangga tambahan. Wah. KRL pulang Depo Bukit Duri pagi. KRL JR 05 148 akan dicalonkan untuk pergi ke Rangkas Bitung kemungkinan besar. KRL tidak untuk penumpang akan segera pulang ke Depo Bukit Duri. Masuk jalur 2 148. Ini mantan Nambon ya. KRL pulang Depo Bukit Duri. KRL JR 05 148. P48-nya tahun depan. 19 Oktober 2023 P48-nya. P24-nya sama 19 Oktober tahun kemarin 2021. KRL pulang Depo Bukit Duri akan berhenti terlebih dahulu. Anginnya keluar.
1396 Depo Induk Bandung. Resedo 06-1396 Depo Induk Bandung. Kereta api Argo Parahyangan. Kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Resedo 06-1396 1396 Depo Induk BD. Kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Kereta api Argo Sindoro lintas langsung. Kereta api Argo Sindoro. Rasa Donald 3 98-12 Rasa Donald 3 98-12 Depo Induk Jember atau JR. Kereta api Argo Sindoro tujuan Gambir dari arah Semarang Tawang. Kereta api Argo Sindoro melintas langsung. Kereta api Argo Sindoro tujuan Gambir.